Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia IPSI Kota Tanjung Pinang di Aula SMP Negeri 4 Jalan Basuki Rahmat Tanjung Pinang pada hari Sabtu 11 Januari menggelar pertandingan pencaksilat persahabatan dengan atlet pencaksilat Pesaka Pahang Malaysia. Dalam pertandingan ini, pencaksilat Pesaka Pahang Malaysia membawa 15 orang atlet, terdiri dari 9 atlet pencaksilat pria, 2 atlet putri, dan 4 ofisial atau pejabat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ali Hashim, Asisten 2 Kota Tanjung Pinang, mewakili Lis Darmansyah, Wali Kota Tanjung Pinang. Dalam sambutannya, Ali Hashim menyatakan Pemkot Tanjung Pinang menyambut baik dengan terlaksananya pertandingan ini, karena silat merupakan kebudayaan yang perlu dilestarikan selain untuk menjalin tali silaturahmi antar dua negara. Raja Nazaruddin, Ketua IPSI Kota Tanjung Pinang, menyatakan pertandingan persahabatan ini dalam mempersiapkan atlet pencaksilat Kota Tanjung Pinang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2014 di Karimun. Kegiatan ditandai dengan atraksi pencaksilat oleh IPSI Kota Tanjung Pinang, dilanjutkan pemukulan gong oleh Ali Hashim, Asisten 2 Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam kegiatan ini, Kadispora Kota Tanjung Pinang serta sejumlah pejabat KONI Kota Tanjung Pinang. Khairul dari Tanjung Pinang mengabarkan.